Lek di sawang weduse nglenjik utawa nglencir utawa modot. Iki lek menurut saya lek babon utawa betina lek awake dawa biasane nganaki ya karo selera kita tidak meleset jauh-jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami JGMF. Untuk kali ini kami berada di kandang kami sendiri. Dan untuk episode kali ini, di depan kita ini ada dua doro yang bermotifkan sama-sama telinga panjang dan juga ler. Seperti apa perbedaannya nanti teman-teman? Monggo, sebelum kita lanjutkan video ini, yang belum subscribe silahkan di subscribe dan juga di like, share sebanyak-banyaknya agar video ini lebih bermanfaat. Awas, mana dadamu? Ih, dadaku. Ih, Jojo, yo, bau. Wey. Oke teman-teman, jadi untuk spek yang satu di depan kita ini dan spek yang satunya di depan kita juga ini sama-sama bermotifkan telinga panjang teman-teman. Mungkin pribadi saya saja memilih dari dua doro ini juga sangat bingung karena keduanya mempunyai kekurangan dan mempunyai kelebihan masing-masing. Nah, seperti ini. Ini kalau yang satu teman-teman, dia keunggulannya tidak ada putihnya. Memang kalau selera hati, warna plus itu tetap menjadi impian favorit. Tapi yang tidak selalu menjadi ukuran ujung tombak untuk perpaduan warna teman-teman. Dan yang satunya ada corak putihnya, tidak hanya sedikit, dan dia bisa dikatakan blereng apa piye ngarani, menyamping putihnya. Oke, kita ke sini dulu teman-teman. Jadi speknya seperti ini. Ini kalau kedua doro ini menurut saya ini juga serasi, ini juga serasi. Dan apa kelemahan dari doro yang ini? Menurut saya kelemahan dari doro ini dibandingkan dengan ini, kita bicara kalau yang berjajar saja teman-teman, karena kalau nggak berjajar seperti ini tidak ada kekurangan, tidak ada kelebihan, karena yang dikurangkan tidak ada perbandingannya. Jadi kita bisa membandingkan masing-masing kambing bila dijajar seperti ini. Oke, langsung saja. Untuk menurut saya ini teman-teman, kekurangan dari yang ini satu, pastinya di kepala ketimbang yang ini. Memang motif kepalanya yang ini lebih berkesan lancip dibandingkan dengan yang ini teman-teman. Jadi bisa terlihat sendiri. Nah itu motifnya. Nah itu, ini kalau dibandingkan dengan ini mungkin lebih cenderung cembung yang ini.
Seperti itu. Oke. Terus ke tanduk, teman-teman. Jadi kalau tanduk ini cenderung agak bulat, kalau yang ini cenderung pipih. Jadi kalau menurut saya, favorit saya itu kalau tanduk pipih, teman-teman, tipis, menancap kuat. Nah, seperti itu. Nah, kita beralih ke telinga, teman-teman. Ya, telinga memang kalau yang ini lebih lebar, juga lebih simetris. Tapi kalau yang ini, dia tidak kalah panjangnya, juga tidak kalah untuk lebarnya, teman-teman. Seperti itu. Oke, langsung saja, teman-teman. Untuk keserasian, mungkin keduanya beda tipis. Kalau menurut saya, kalau di betina, walaupun di betina maupun jantan, itu saya lebih suka tingginya sama panjang badannya itu lebih panjang badannya. Penak lek omong cara jawane, biasa lek ku ngomong dawane awak kuwi kudu luwih dawa tinimbang dhuwure wedhus. Jadi lek disawang wedhuse nglenjik utawa nglencir utawa modot. Jadi kalau menurut saya ini sama yang ini, menurut saya lebih serasi yang ini, karena yang di sana ini ketinggiannya sama panjang badannya. Menurut pribadi saya ini kurang panjang ke badannya, tapi kalau yang ini menurut saya tingginya sama panjang badannya itu lebih panjang daripada tingginya. Nah, ini bisa terlihat dia berjajar. Nah, ini teman-teman bisa terlihat dia berjajar, bisa dilihat sendiri. Duh, kilek menurut saya lek babon utawa betina lek awake dawa biasane nganaki yo cocok karo selera kita, tidak meleset jauh-jauh. Terus disawang ki lek awake dawa ngono yo. Yo penak lek rumah saku, mbolek rumahane wong-wong. Itu menurut pengalaman pribadi masing-masing, teman-teman. Untuk ekor, teman-teman, ini juga sama-sama jentar. Juga sama-sama berbonggol besar. Tetapi kalau yang menurut saya ini juga masih beda tipis nilainya menurut saya, karena ekornya yang ini disertai bulunya yang panjang. Kalau yang ini mungkin menurut saya lebih panjang ini, karena terlihat seperti itu. Oke, kita beralih ke menghadap ke sana, teman-teman. Ini tampilan sampingnya, teman-teman. Jadi menurut saya bodi seperti ini lebih enak dipandang daripada bodi yang lebih tinggi daripada panjangnya, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ini berkesan cenderung lebih tinggi daripada panjangnya, teman-teman. Untuk rewas masih menurut saya masih juga beda tipis. Nah, ini juga berkesan tebal, tapi alun dari bulunya masih indah untuk yang di sana, teman-teman. Menurut pribadi saya. Nah, untuk kaki sama-sama, teman-teman. Jadi ini juga sama-sama sehat, juga tidak cacat, tidak bengkok, tidak X, tidak O, juga tidak cacat permanen. Ini menurut saya untuk kaki ya nilai sama-sama, teman-teman. Oke, langsung saja, teman-teman. Untuk kedua doro ini kami harga dengan harga untuk yang satu yang kepala hitam plus, kita harga dengan harga 20 juta. Tapi untuk yang ada putihnya yang di sana 22.500. Jadi beda 2.500, teman-teman. Nah, ini tampilannya. Nah, mengapa kok beda? Nah, ini menurut saya, teman-teman, memang kalau peluang mungkin sama, teman-teman. Ini kalau dikawinkan berpeluang ke anak kan yang breeding kontes, ini peluangnya sama. Ada pembedanya mungkin katek nyawang ning kandang.
Jadi ini dua doro ini peluangnya hasil anaknya mungkin sama dengan media doro seperti ini, tapi nantinya untuk disawang moto ning kandang kuwi pancene beda ya, bedone kuwi karena yang membuat beda harga. Jadi seperti itu teman-teman. Nah ini lebih lentur, lebih memes, secara pawaannya lebih memes. Nah memang kalau pembanding itu kalau tidak dijejer pribadi kambing masing-masing itu ya memang bagus karena tidak dijejer. Kalau dijejer ini baru kelihatan kekurangan atau kelebihan masing-masing. Oke teman-teman, kesimpulan kali ini sambil belajar bareng. Nah, ini berada di kandang kami sendiri, ada dua doro. Berikut penjelasannya. Dua doro breeding kontes. Ini seperti ini. Yang ini harga 20 juta. Kalau yang ini 22.500. Oke teman-teman. Saya kira cukup sekian dulu liputan kali ini, dan kami ingatkan kembali, monggo yang belum subscribe silahkan di subscribe dan juga di like, share sebanyak-banyaknya agar video ini lebih bermanfaat. Oke teman-teman, sekian dulu liputan kali ini, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.